Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi. Jumpa kembali di Dharma Haji Channel. Kali ini kita berada di kawasan, bisa dikatakan ada tempat wisata lokal, walaupun belum terkenal dengan sempurna ya kalau dibilang seperti itu. Karena itu adalah merupakan salah satu jembatan terpanjang di wilayah Kebumen, yaitu tepatnya di Kecamatan Poncowarno di Desa Lerep Kebumen atau Lerep Kebumen. Nama dari Lerep Kebumen tersendiri adalah, pernah dulu saya jelaskan di video sebelumnya, namun itu ada malam hari mungkin kurang jelas tentu pemandangannya. Nah, inilah adalah kesempatan saya untuk mengeksplor kembali di siang hari. Karena untuk ini ada sangkut pautnya dengan Kiai Bumi Tirjo yang berada di desa. Di sini ternyata ada juga sebuah makam seorang penderek beliau dari Kiai Bumi Tirjo, yang kita sebut dengan Kiai Mangku Yudan. Dan menurut penduduk setempat, beliau, makam beliau di sini adalah sangat fenomenal. Bahwasanya beliau masih sangat dihormati, masih sangat di alat berkahnya untuk keselamatan hajat atau keseharian di sini. Namun tidak ada salahnya kalau kita menghormati para leluhur dengan cara ritual-ritual tersendiri. Untuk itu, di samping saya ingin memberikan suguhan di mana di sini ada dua jembatan panjang seperti ini, juga nanti ingin menengok atau berziarah langsung ke tempat beliau, Eyang Mangku Yudan. Ikutin terus perjalanan Dharma Haji. Ini saya mau langsung bertanya ke, kebetulan ada narasumber juga yang di sini. Bu, nyuwun pesawat dulu, mau tanya dulu ya. Itu benar Panembahan Mangku Yudan. Tapi kalau untuk keberadaan beliau di sini, Ibu tidak tahu enggak? Sejarahnya mungkin sedikit lah. Nek orang di sini enggak jajal, biasa jaro, tapi kan enggak bawa apa-apa. Cuman, tapi ngalap berkah kan biasa. Iya, tapi enggak. Orang sana saling mengundi kawan. Biasa. Harus tuh. Termasuk yang dari luar ya, daerah sini. Wijil maksudnya? Wijil. Kalau kemarin jenengan asal ngeriki, apanya jahat jantan, itu tetap jenengan tapi nanti yang penduduk asli malah mau dan maling mereka kita kembang biasa lah kembangnya. Nah, jaroh asli lah. Upami boten beto kumpeng utawi pitik minggu pribun percayaan lokal. Yang penting lah mereka jaroh, jaroh mereka net saling tanget yang mereka. Atau semua sudah pak kadang. Udah, berarti harus ngapain gitu. Iya. Misalnya buatan kepribon bu, ada kejadian nopo-nopo. Kejadian biasanya nak lare tiang riko sekarang ni umpama ini tentang anu nopo-nopo pitonan mungkin satu kejadian umpama ini tu nopo airan lah niku tentang sengkala nopo. Sengkala jadi itu kejadian yang tidak asli. Ibu berarti asli penduduk mriki. Nggih. Nggih, matur nuwun sangen. Nggih. Ya, itu tadi ternyata di sini masih ada kental sekali dengan budaya. Dan di sini untuk jadi
tadi yang perlu saya garis bawahi bahwa jika seorang perempuan misalnya diambil istri oleh warga beda tempat dari sini ya, itu seandainya sudah berkeluarga, baik itu, maksudnya dari pertama menikah pun sudah harus melakukan selamatan seperti itu, mengirim tumpang dan sebagainya, tumpang itu ada ingkung ayamnya ternyata seperti itu. Walaupun tadi saya sempat menyinggung ya, seandainya tidak memberikan hal-hal seperti itu akan terjadi seperti apa, dan beliau tadi sepertinya jadi agak menyinggung juga tadi ada sengkolo, jadi sengkolo itu adalah rubeto atau halangan. Kalau pas 7 bulanan itu yang ibu bilang tadi itu pas 7 bulan pas hamil ya, seperti itu yang saya tangkap tadi. Jadi seperti apa sih makam beliau? Adalah sebuah kali yang ditalang seperti itu, sepanjang mungkin ada 500 meter ya kurang lebih ya. Ini adalah aliran air menuju ke timur sana atau mungkin ke arah sini ya, saya belum tahu karena tadi airnya masih kebetulan kering ya mas. Jadi yang jelas ini adalah air, jadi bisa dikatakan sebagai sungai di atas sungai, karena bawah sana juga sungai, ini juga sungai, jadi melintang seperti adalah dibangun ketika era Orde Baru kalau tidak salah, di masa-masa beliau Bapak Soeharto ya, tidak salah, sebagai salah satu bukti beliau adalah bapak pembangunan, dan ternyata inilah peninggalan-peninggalan beliau, hasil pemikiran-pemikiran di era itu. Ini adalah untuk pengairan sawah-sawah di kawasan Poncowarno, Kotowinangun, dan mungkin di wilayah Kebumen tentunya. Oke, kita lanjut ke tempat pemakaman yang kita sebutkan tadi. Saya sudah semakin dekat dengan makam beliau atau pesarean beliau. Ternyata kurang lebih berjarak 150 meter lah ya dari ayam seorang lebar agama Islam tentunya, karena beliau adalah dari kemarin. Kita sampai dan ternyata ini mungkin baru saja terjadi ritual keselamatan di sini ya, terbukti di situ banyak sekali bekas-bekas sisa air mineral, juga makanan maksud saya. Inilah yang menurut saya kurang terlihat saya, karena seharusnya ini sudah bersih setelah acara selesai, bagaimanapun harus bersih. Jadi selain memberikan doa, kita juga akan sisa-sisa itu yang ada. Banyak sekali sisa-sisa sesaji yang sering dilakukan oleh warga sekitar ya, bukan cuma sekitar, bahkan di luar daerah sini ya, sudah sesuai penjelasan ibu yang kita jumpai tadi.
desa Lereb Kebumen sendiri itu adalah Lereb merupakan dari kata lereb yang artinya adalah berhenti atau beristirahat. Sedangkan untuk Kebumen sendiri adalah dari kata kebumian. Jadi desa ini adalah desa yang dulunya pernah untuk berhenti atau lerenya atau lerebnya atau istirahatnya Sang Kiai Bumi Tujuh. Dan beliau adalah salah satu murid dari Kiai Bumi Tujuh tersebut, yaitu yang kita kenal sebagai Menteri Kota Kebumen. Ada di Darmaji Channel. Dan ini adalah salah satu murid beliau. Bahkan banyak sekali peninggalan beliau dulu. Untuk sisi gaibnya mungkin untuk jenengan tidak asing lagi ya, untuk mempunyai pantai yang lain. Karena ini di siang hari ya, kalau malam hari mungkin akan terasa sekali di sini. Namun tidak menutup kemungkinan ya, di sini ada kuda putihnya, penunggangan beliau juga ada. Ya. Ada kuda putih, ada juga pengawal-pengawal lain yang merupakan santri-santri dari sini. Santri itu bukan cuma sekedar dari santri seorang bangsa manusia, namun juga ada bangsa-bangsa. Kemudian beliau mendapatkan usaha dari Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau telah menyebarkan agama Islam di wilayah Kebumen. Semoga beliau mendapatkan rahmat kalimpahan kahan dari Yang Maha Kuasa. Ini gundukan tanah ini adalah yang kita sebut dengan unur. Untuk orang Jawa sendiri meyakini, bahkan untuk saya sendiri ya, unur ini adalah salah satu bentuk ada keyakinan tersendiri. Kalau makam yang ada unurnya atau gundukan-gundukan dari alam itu adalah rayap yang membuatnya. Adalah, bukan biasanya, itu sudah saya pastikan anak turunnya itu menjadi orang-orang yang kacen karingan. Yang kacen karingan itu adalah orang yang berwibawa, disegani, bahkan mungkin bisa menjadi seorang pejabat. Namun betapa sangat disayangkan ya, karena kondisinya sangat kotor sekali ya menurut saya. Karena bolehlah kita menaruh sesaji seperti ini, namun alangkah baiknya setelah itu ya kita bereskan saja, karena sesaji itu adalah merupakan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak harus berantakan seperti ini. Ini seharusnya lalu bersih ya. Dan untuk pembedahan ini cukup hanya 1 atau sampai 3 menit saja, kita ambilkan lagi, kita bersihkan lagi, itu sudah cukup. Tidak harus menumpuk sampai berapa kali ritual masih berada di sini. Saji di sini ya, saya saksikan, saya lihat. Ini adalah yang disebut dengan jajan pasar ya. Jajan pasar ini adalah untuk biasanya diyakini untuk mengalah berkah atau meminta barokahnya beliau malaikat Mikail yang andum rezeki atau yang membagikan rezeki kepada umat manusia, sehingga diyakini oleh orang Jawa jajan pasar. Jadi mengambil filosofi seperti itu. Oh, kalau ini mungkin untuk pembakaran kemenyan ya di sini ya. Oman ini ya. Untuk pembakaran kemenyan. Dan masih banyak lagi di sana ya. Mungkin dari daging-daging ayam atau dan lain sebagainya mungkin nanti disatukan di sini terus disimpan tah di situ. Hari demi hari tempat ini menjadi kotor seperti ini karena tidak hanya 1-2 orang yang mempunyai hajat. Darmaji sangat berharap dengan adanya video dari channel saya ini untuk warga setempat, bahkan mungkin di sini ada juru kuncinya, untuk juru kunci mungkin untuk menganjurkan kepada para pesiaroh di sini untuk menjaga kebersihan. Itu yang utama. Yang kita ketahui, kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena beliau ini adalah orang suci. Jadi kita betapa sangat menghargainya, tapi bukan berarti kita harus mengotori makam beliau. Kita harus tetap menjaga kebersihan daripada makam beliau. Itu yang saya harapkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya kira cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini di Eyang Mangkuyudan atau yang kita sebut dengan
yang Gedung Gebang dari Lereng Kebumen, Kecamatan Poncowarno. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawa.